ada sikit banyak perasaan memberontak, ada perbezaan pandangan, itu lumrah. Sebab itu saya tidak pernah menegur. Dan biar pemuda atau siswa ini bercakap dengan keyakinan dan kelantangannya. Sebab apa? Kalau tersingkir ataupun tersingkir ataupun tergelecoh, terkandang dan sebagainya, kita masih ada ayah-ayah untuk tarik kembali anak-anak ini balik ke akar perjuangan dan landasan sebenar. Terus anak-anak muda kena yakin dengan perjuangan UMNO untuk terus pertahankan, untuk terus kita martabatkan, untuk terus kita perjuangkan agenda yang sentiasa dekat dengan hati kita. Agenda rakyat, agenda Islam, agenda bumi putera, agenda negara. Itu sebab saya mengharapkan kepimpinan UMNO siswa yang hadir bersempena dengan perhimpunan agung UMNO ini, kita adakan perhimpunan khas mahasiswa UMNO 2024. Semarakkanlah semangatnya, semarakkanlah idealisme perjuanganmu, semarakkanlah semangat untuk terus mempertahankan Islam, Melayu Bumi Putera, Raja-Raja Melayu, rakyat dan negara ini di bawah lembayung dan wadah keramat UMNO. Boleh atau tidak?